Shalom Aleichem. Selamat datang di ibadah Minggu 27 Desember 2020. Masih dalam suasana Natal, saya ucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri menyambut ibadah ini. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia demikian? Beginilah firman Tuhan. Dengar, dirama terdengar ratapan dan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, tantangan selalu hadir di dalam hidup kita. Terkasih, ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, Tuhan telah dan sedang merenda karya untuk menyembuhkan dunia yang sedang sakit karena pandemi. Namun demikian, pandemi tidaklah menjadi penghambat bagi berlangsungnya karya penyelamatan Allah itu. Di hari Minggu pertama setelah Natal ini, kita akan menggumuli tema berjumpa dengan Sang Sumber Pengharapan. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan sejati dan bersedia meneladani sikap Simeon maupun Hana yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sang sumber pengharapan itu. Dengan demikian, kita memiliki sikap hidup yang terus mengharapan kepada Tuhan Yesus meskipun berada di tengah-tengah pandemi. Saudaraku, kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Hati kami hancur memandang kelemahan diri kami, ya Tuhan. Pulihkanlah kami agar mampu melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Sungguh besar kasih Allah yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menolong kita. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pelayanan firman, marilah kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Sukacita, yang telah menjelma menjadi manusia. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Kami boleh tetap beribadah meskipun di rumah kami. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Hadirlah di dalam hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hati dan telinga kami, sehingga firman ini boleh bertumbuh dan berbuah, dan orang-orang dapat merasakan buah-buah yang manis dari setiap perilaku dan yang kami tunjukkan kepada mereka. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya, Bapa, hamba yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya juga Engkau yang mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Yang demikian. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membacakan Mazmur pasal 148. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari surat Galatia, pasal 4, ayat 4-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Yang demikian bunyinya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyar. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Injil Lukas pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal untuk kita semua. Kiranya kasih dan sukacita Natal melingkupi, menaungi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada minggu ini adalah berjumpa dengan Sang Sumber Pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa salah mengerti tentang ada atau tidak adanya hubungan antar dua pribadi. Bila kita tidak melihat seluruh runutan adegan secara keseluruhan, maka kita bisa salah tafsir. Misalnya, ada seorang anak kecil yang setiap sore sesudah mandi ia duduk di depan rumahnya. Lalu seseorang lewat dan bertanya kepadanya, "Sedang apa, Nak?" Lalu anak ini menjawab, "Menunggu ayah pulang kerja." Ketika ayahnya masih jauh, anak ini sudah melihatnya. Lalu ia berlari menuju ke arah ayahnya dan berteriak, "Ayah!" Lalu ia seketika itu juga memeluk ayahnya. Dan Bapak Ibu, di tempat itu juga di lokasi yang sama ada anak lain yang berusia 10 tahun. Ia berlari ke arah bapak itu yang sedang menemui atau memeluk anaknya tadi. Lalu anak ini berhenti di samping si bapak. Ia mengenadah ke atas dan kemudian melompat. Apa yang dilakukannya? Ia mengambil layang-layang di tangannya, yang rupanya putus dan jatuh tepat di samping si bapak tadi. Anak ini juga begitu bersuka cita, tetapi Bapak Ibu, tidak ada hubungannya dengan bapak yang sedang berpelukan dengan anaknya. Melalui gambaran di atas, kita dapat membedakan mana dua orang yang memiliki hubungan dan mana yang tidak. Hubungan yang erat dengan seseorang adalah hubungan yang nampak sekali bisa kita lihat perbedaannya. Dari apa, Bapak Ibu? Dari kualitas relasi. Kualitas relasi menentukan ekspresi dan kualitas perjumpaan. Melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama melihat bagaimana menghidupkan suasana sukacita dalam pengharapan. Sebagai umat yang mendengar kabar bahwa penyelamatnya sudah datang, penyelamatnya sudah lahir, ada beberapa makna yang menuntun kita dan yang kita dapat lihat dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, sukacita pengharapan akan terjadi ketika hidup dijalani atau dihayati dalam suatu relasi. Seperti relasi anak dengan bapa. Dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 dituliskan, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, ahli waris oleh Allah. Rasul Paulus menyebut kita sekarang anak, bukan hamba. Dulu jauh, sekarang dekat. Kita berubah status menjadi ahli waris. Surat Korintus 2 ayat 8 menuliskan bahwa kita kaya dalam hal kemurahan Tuhan. Sukacita ini ditentukan bukan oleh kita, melainkan oleh Tuhan sebagai anugerah. Semua itu semata-mata datang karena pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan iman kita, bahwa olehnya kita dapat memanggil Allah sebagai Aba atau Bapa, yang menjadi inti sukacita pengharapan kita, yaitu pengenalan dan percaya kita. Bagaimana pengenalan kita akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus? Allah memberikan kasih yang besar, Allah memberikan kasih yang utuh tanpa dikurang-kurangi. Apa yang umat Tuhan perlukan diberikan oleh Allah. Demikian pemberian Bapa terhadap anak. Allah Sang Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Intinya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa semua perubahan ini hanya terjadi karena anugerah Allah. Semua terjadi karena perbuatan besar Allah, bukan karena jerih lelah kita sendiri, yang akhirnya kita dimampukan menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Sedekat hubungan ayah dengan anak. Ini adalah harapan yang perlu kita jaga. Maka sekarang dengan penuh sukacita, kita seharusnya menunjukkan, kita seharusnya membagikan sukacita yang luar biasa itu kepada semua orang. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Allah. Terlebih karena status anak ini bukan karena kita, maka sambutlah dengan sukacita yang luar biasa. Ia Yesus Kristus yang telah datang itu telah memberi anugerah kepada kita, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Lalu poin yang kedua, Bapak Ibu, perjumpaan dengan Sang Penyelamat menjadi harapan kita untuk dimampukan melihat masa depan yang terang benderang, masa depan tanpa kekhawatiran, karena ada harapan yang luar biasa di sini. Seperti sukacita hamba Tuhan, Simeon dan Hana, yang terjadi karena janji Tuhan tergenapi. Dan pengenapan itu nampak jelas di depan mata rohani mereka. Janji pengenapan dan masa depan tak putus, tak pernah terputus sedikitpun, bersenambung terus-menerus. Allah menjamin hidup baik di tiap-tiap masa depan. Simeon berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Bapak Ibu yang terkasih, melalui Simeon, kita dimampukan melihat penggenapan janji Allah yang sangat-sangat nyata. Dari situ ada kepastian, dari situ ada pengharapan yang luar biasa, bahwa apapun masalah yang kita alami, apapun pergumulan yang sedang kita alami pada saat ini, ada janji Tuhan yang akan digenapi, bahwa melalui kelahiran Sang Mesias, semua akan digenapi. Jemaat yang terkasih, sebenarnya masa sulit masih terus berlangsung. Penjajahan Romawi dan penderitaan selalu masih ada. Namun Simeon mempunyai harapan, ia dimampukan untuk menatap masa depan. karena diperkenankan melihat keselamatan, yaitu Sang Mesias, Sang Bayi Yesus. Simeon menjadi sosok yang menolong kita untuk selalu bisa menerima penghiburan bahwa masa depan selalu ada dalam pimpinan Tuhan. Melalui Hana, sukacita pengharapan telah mengalahkan lamanya waktu penantian. Walaupun sudah di usia sangat lanjut, sukacita penantian tidak memudarkan pengharapannya. Sukacita pengharapan itu melampaui derita yang sudah ia alami. Sukacita karena melihat keselamatan, bahwa dengan Tuhan segala hal di masa depan sudah ia jamin. Dari kesaksian penantian Hana, hendaknya menguatkan kita untuk juga tetap bersukacita, berharap akan penantian pemulihan atas bumi ini dari pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, sukacita dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar. Yesaya 6 ayat 10 menuliskan, "Aku bersukacita di dalam Tuhan." Hal ini mau mengatakan dalam setiap kondisi apapun, dalam setiap situasi apapun, sukacita Tuhan terus ada di dalam diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sukacita ini adalah sukacita yang cuma-cuma Tuhan berikan untuk kita. Bagi yang menantikan Tuhan dan percaya kepadanya, maka sukacita di dalam Tuhan bukan dalam arti menjalani proses hidup dengan mudah, dengan tanpa pergumulan. Namun dalam kehidupan ini, kalau kita sedang mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang susah, maka hendaknya sukacita itu juga jangan pernah pergi dari dalam diri kita. Seperti saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah Natal ini, kita terhalang oleh pandemi sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja, merayakan Natal dengan sukacita yang besar, yang mewah. Tetapi jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk tetap bersukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Dari ini kita juga diajarkan untuk tetap mempunyai pengharapan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kiranya kita tidak mengubah sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini juga kita diingatkan dari firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup bersukacita, untuk hidup berpengharapan di dalam Tuhan, dengan segala kondisi apapun yang sedang kita alami. Ada 3 pesan yang mau disampaikan untuk Bapak, Ibu, dan juga saya. Bagaimana atau seperti apa kita harus menempatkan Sang Penebus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sukacita perjumpaan dengan Allah akan terjadi ketika hidup dijalani atau dihayati dalam sebuah relasi yang hangat, seperti anak dengan bapaknya. Kiranya relasi kita dengan Allah menjadikan semakin erat, semakin intim, semakin dekat, semakin hangat. Lalu yang kedua, mempunyai pengharapan dan mengalami perjumpaan dengan Sang Penyelamat, Yesus Kristus. Berarti kita telah dimampukan melihat masa depan yang terang benderang. Maka dari itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita sudah menjumpai Sang Mesias itu. Lalu yang ketiga, sukacita perjumpaan dalam Tuhan tidak tergantung pada keadaan sekitar, keadaan kita saat ini. tetapi kepada Tuhan sendiri sang sumber pengharapan yang tidak pernah berubah kasih setianya dan penyertaannya kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memiliki hati yang penuh pengharapan seperti Simeon dan Hana, yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan mereka. Kesaksian penghayatan iman mereka menjadikan kita contoh, menjadikan kita teladan untuk bisa bersama-sama juga mempersaksikan perjumpaan Allah di tengah-tengah dunia. Meski mereka dari dua waktu yang berbeda, namun hal ini justru semakin meneguhkan kesukacitaan kita untuk melakukan perjumpaan dengan Sang Mesias. Lalu keduanya disatukan oleh janji dan kedatangan Tuhan dalam diri Mesias, yaitu Yesus Kristus yang sudah disaksikan Simeon di bait Allah. Kiranya Bapak Ibu, kita semakin terus mempersaksikan kehidupan kita, perjumpaan kita yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat menjumpai sang sumber pengharapan dan selamat berefleksi bagi kita. Tuhan memberkati kita. Saat teduh untuk kita semua. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan pujian melalui paduan suara. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan karya kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Ya Bapa, sang sumber kehidupan kami, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, Engkau telah memberikan anakmu, putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat bagi setiap kami. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh mengucap syukur, meskipun kami beribadah di rumah, meskipun kami merayakan Natal ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tetapi kami percaya ya Bapa, sukacitamu tidak pernah pergi, tidak pernah hilang dari kami. Kami boleh terus merasakan sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami untuk meneladani Hana dan Simeon yang boleh terus mempunyai pengharapan setelah berjumpa dengan Sang Mesias. Biarlah Natal ini ya Bapa, yang menjumpai setiap kami, menjadi Natal yang berbeda, menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah mereka sebagai tabib. Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberkati setiap obat-obatan yang mereka terima dan mereka konsumsi. Engkau juga berkati keluarga yang mendampingi selama mereka terbaring lemah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mereka mengalami sakit akibat pandemi ini ya Bapa. Kiranya juga Engkau lawat mereka, Engkau bersama-sama berjuang bersama mereka di tengah-tengah kesesakan mereka ya Bapa. Biarlah mereka terus berpengharapan hanya kepada Engkau saja dan yakin bahwa Engkau akan memulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi para tim medis yang bekerja di belakangnya ya Bapa, baik dokter, perawat, dan lainnya ya Bapa. Engkau juga berkati mereka, Engkau urapi mereka, Engkau juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh terus melayani umat-Mu yang sedang mengalami sakit ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi uji klinis vaksin ini ya Bapa. Biarlah vaksin ini boleh diedarkan dengan baik kepada masyarakat ya Bapa, bukan menjadi ajang sebagai kesempatan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Kwitang, yang pada saat ini juga sedang mengalami atau yang sedang menjalankan pemugaran gereja. Engkau juga berkati segala panitia yang bekerja di belakangnya ya Bapa. Biarlah boleh menjadi tempat untuk bersaksi bagi banyak orang. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat yang pada saat ini juga sedang beribadah. Engkau berkati pribadi tiap pribadi, Engkau tilik pribadi tiap pribadi ya Bapa. Pergumulan mereka, suka duka mereka, kesusahan mereka ya Bapa. Engkau dampingi mereka terus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya buah hati. Engkau juga berkati. Kami juga berdoa bagi para pemuda-pemudi yang merindukan pekerjaan, juga merindukan pasangan hidup. Engkau juga berkati setiap mereka. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat GKI Kwitang ya Bapa, untuk boleh terus mempersatukan atau menampilkan pelayanan yang terbaik ya Bapa. Terus secara khusus bagi para pendeta, Engkau berkati pendeta Arti Sembiring yang beberapa waktu lalu juga istri terkasih Engkau panggil ke rumahmu ya Bapa. Kiranya juga Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan, secara khusus Bapak Arti Sembiring. Engkau juga berkati keluarga dari pendeta Agus, pendeta Litos, pendeta Guru, pendeta Linda, Bapa. Engkau berkati setiap pelayanan mereka dimanapun itu, terutama untuk mengemban jemaatmu di tempat ini. Ya Bapa, Engkau juga berkati bangsa dan negara kami yang di titik-titik tertentu mengalami bencana alam ya Bapa. Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, agar mereka juga tetap merasakan sukacita kelahiranmu ya Bapa. Biarlah di tengah-tengah juga kesesakan mereka, mereka tetap bersuka cita ya Bapa. Ya Bapa, kiranya juga Engkau lindungi bangsa ini ya Bapa, dari setiap provokasi yang menghantui setiap kami, sehingga kami masyarakat Indonesia boleh bijak dalam menyaring berita yang ada. Engkau juga berkati para pemimpin dari presiden sampai tingkat yang bawah ya Bapa, untuk boleh terus melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan hati mereka, tanpa memikirkan kepentingan pribadi mereka. Ya Bapa, juga Engkau berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Bapa, untuk boleh dijauhkan dari teror-teror yang berkedok keagamaan lainnya Bapa. Kiranya Engkau juga berkati setiap gerejamu, setiap gembala-gembala yang memimpin di gerejamu. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Masih banyak lagi permohonan yang kami ingin panjatkan kepadamu, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau telah lebih tahu apa isi hati kami. Inilah doa kami yang jauh daripada kurang sempurna ya Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sembari persembahan di persembahan hari ini, Minggu 27 Desember 2020 akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kantong kedua untuk pemugaran gedung gereja GKI Kwitang. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 17 ayat 1 sampai 2. Kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Berdoa. Tuhan Allah yang kami semua di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami satu tahun ini Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan, yang Kau yang melindungi dan memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, kedepannya juga kami berharap Tuhan dan memohon kepadamu agar Engkau tetap memberkati kami dan melindungi kami Tuhan, terlebih dengan COVID-19 Tuhan. Kami mohon agar Engkau melindungi semua umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi semua yang terkena penyakit, dan Tuhan yang memberkati vaksin yang sedang diproses. Terima kasih buat berkat yang dikumpulkan pada saat ini Tuhan, ini sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan mempergunakan persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan Engkau berkati juga umat-Mu yang telah memberikan persembahan ini. Kami mau serahkan hidup kami seperti ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Tantangan akan senantiasa ada. Namun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, sehingga kita akan terus memberitakan kabar baik kepada dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Saudaraku, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat Natal, dan jangan lupa protokol kesehatan 3M. Tuhan Yesus memberkati.